tangga Daus. Karena niat Daus dari awal ibadah, Daus pengen benar-benar menjalani hubungan sama istri aku yang benar-benar, yang tulus, yang serius untuk buat kedepannya, masa depan. Bukan yang ngejalanin pernikahan cuma buat hari ini, kamu buat besok, enggak, kedepannya masih panjang gitu. Terus juga Daus bukan mempermainkan, enggak ada. Kalau Daus mempermainkan pernikahan, maaf, buat apa? Daus juga ngaji, ya kan? Daus juga tahu tentang agama seperti apa. Enggak ada, salah. Kalau ada yang beranggapan seperti itu, maaf ya batin, itu salah besar. Enggak, gitu. Daus juga melakukan hal-hal seperti ini juga bukan karena semata-mata, gue ngejalanin berdua, enggak. Daus tetap konsultasi sama Ustadz Daus, Ustadz yang Daus kenal, Ustadz yang lagi dekat sama Daus, tetap sharing. Kayak, nih, Daus pengen nikah gini, ya kan? Tapi kemungkinan menikah siri dulu, secara agama dulu, ya kan? Nanti kalau waktunya atau rezekinya ada, pengen diresmiin secara negara. Seperti itu, gimana, kayak, wah, bagus, deh. Ya kan, Bang Daus? Karena niat ente baik. Ya kan, sesuatu yang baik itu harus diburu-buruin, harus disegerakan maksudnya. Dan juga niat yang terbaik udah halalin dulu, biar nggak ada yang namanya fitnah atau pemberitaan-pemberitaan tentang hubungan kalian berdua.